flat ICU di Sarawak panjang. Rantau panjang sesak apabila hujung minggu ramai orang pergi ke atas, pergi ke lain-lain. Jadi apa tindakan KDN? Ya, isunya kesesakan. Ya, kesesakan di rantau panjang tidaklah seberat kesesakan di Tambak Johor. Betul eh? Tambak Johor itu yang kedua paling sibuk di dunia selepas sempadan Amerika Mexico. Kesesakan di rantau panjang, saya pun kebetulan orang rumah orang Kelantan. Sering juga ke sana. Okey. Saya cuma nak sebut bahawa dia fenomena turun naik ya. Dia ada season-season tertentu, musim tertentu yang berlaku aliran keluar masuk sama ada angka yang tinggi ataupun angka yang terkawal ya. Tapi semua agensi kawalan sempadan yang berkenaan berada dalam keadaan siap siaga to facilitate proses itu. Saya kata kalaulah perbandingannya dengan lain-lain pintu masuk, saya anggap bahawa keadaan di rantau panjang itu satu keadaan yang berlaku berdasarkan kepada musim-musim tertentu. Dan kita pun sedia maklum aliran itu adalah terlibat dalam aktiviti ekonomi ataupun domestic tourism ya, keadaan hubungan keluarga yang lama terjalin antara dua negara ini. Jadi itu tidak seteruk keadaan yang berlaku di mana mobiliti sehari ratusan ribu warga Johor ke Singapura umpamanya. Jadi keadaan itu saya cuma mengulangi komitmen agensi kawalan sempadan di bawah KDN ini, kita sentiasa committed untuk facilitate keadaan itu bagi memberikan kelegaan kepada rakyat.